Watashino Tomodachi, balik lagi di cerita manhua. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongers Antimeta. Sekarang kita sudah sampai di part ke-30. Tapi sebelum itu, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah berdonasi melalui Saweria dan Super Thanks. Pertama-tama ada Nurdin08, katanya mau serius mau dibuat ngakak cuy. Thank you Nurdin08 buat donasinya. Berikutnya ada Dolphin99, katanya terima kasih untuk Mimin dan editor yang selalu semangat untuk menghibur. Thank you Dolphin99. Kami akan berusaha untuk selalu menghibur kalian semua di setiap harinya. Jadi dukung kami terus ya. Berikutnya lagi ada Judas, katanya semangat uploadnya. Thank you Judas. Kami pasti akan selalu semangat dong uploadnya. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks, 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhua. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukue telah mendapatkan binatang peliharaan baru. Semoga aja ya, binatang peliharaan ini sama kocaknya kayak Ergozi. Anjing ini diberi nama Tairitian. Sukie berkata, Ergozi, kemari. Tairitian akan tinggal di atas kepalamu mulai sekarang. Akan lebih mudah mengurusnya jika dua anjing berpergian bersama. Ergozi tampak kesal. Apa-apaan ini? Menyingkir dariku. Berani-beraninya kau menunggangiku. Aku yang harusnya menunggangimu. Tairitian berkata, kakak, tubuhku kan lebih kecil. Nggak ada gunanya juga kau menunggangiku. Dalam hati Tairitian, ini kenapa ya? Aku punya keinginan dari dalam lubuk hatiku. Dan tubuhku bergerak dengan sendirinya. Ergozi merasakan sesuatu dari balik kepalanya. Hei, apa yang kau lakukan di kepalaku? Kau nyari ribut denganku? Sukue yang melihat ini hanya bisa tertawa. Setelah ular besar itu merubah tubuhnya, perilakunya jadi terinspirasi secara alami. Kalau udah begini, mana bisa aku hentikan? Tairitian berkata, kakak, aku ini sedang memberimu pijatan. Apa kau ingin lebih keras lagi? Gue gak tahu kenapa kok jadi pelangi kayak gini ya. Tuh dua anjing kan cowok dua-duanya. Ergozi malah tampak nyaman. Hah? Pijatan? Ya udah, tolong lebih keras lagi kau mijitnya. Coba sedikit ke kiri. Sukue udah gak habis pikir. Aduh, aku gak tega melihatnya. Ergozi ini bodohnya udah kebangetan. Padahal dia ini seniornya. Yaudahlah, ayo kita pergi. Kita lihat reruntuhan kuno bekas Sekte Kunlun. Di sepanjang perjalanan, Sukie melihat tempat itu benar-benar kosong. Aduh, ini benar-benar dikosongkan selama ribuan tahun. Sama sekali nggak ada yang berharga di sini. Aku nggak tahu apa sih yang sebenarnya dijaga oleh Master Kunlun itu. Su Feve melihat sesuatu. Kakak, coba lihat di sana. Ada pintu yang besar. Mungkin aja ada sesuatu di dalamnya. Sukie merasakan sesuatu. Tampaknya pintu ini tidak sederhana. Sukie memegang pintu itu. Ini menarik. Ini adalah persimpangan ruang. Jika kau membuka pintunya, kau akan terhisap ke dalam kehampaan. Pasti kultivator bumi yang meninggalkannya di sini. Chiang Hongyan tampak kaget. Persimpangan ruang? Pria kecil, apa maksudmu? Gini garis kecil. Dengan membuka pintu ini, kau bisa menggunakan jimat pemecah ruang untuk kembali ke dunia kultivasi mortal. Sekarang, kita sudah menemukan cara untuk meninggalkan bumi. Lalu, Sukie bertanya kepada Feve. Feve, kapan kau mau pergi? Hah? Aku? Ini cukup sulit untuk menyuruhku memutuskannya secara tiba-tiba. Jika kita pergi sekarang, memangnya berapa lama kita akan kembali? Sukue menjawab, aku belum bisa membuat jimat pemecah ruang. Setelah pergi, semuanya akan habis.
Setelah aku membuatnya, kita bisa pergi kapan aja. Chiang Hong'en menjelaskan kepada Feifei. Feifei, konsep waktu seorang kultivator berbeda dengan manusia biasa. Jika kau melakukan latihan tertutup, mungkin beberapa tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Apa? Jadi kali ini, kita mungkin gak akan pernah bertemu lagi dengan teman di bumi. Kakak, aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temanku sebelum pergi. Apakah itu boleh? Sukue menjawab. Dasar gadis bodoh, tentu aja boleh. Kita lagi gak buru-buru kok. Ergozi juga berkata. Bocah, aku juga ingin kembali ke negara Er untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orangku. Di sana, aku sudah memerintahkan serigala dan memimpin banyak prajurit. Sukue tampak kaget. Apa? Kau punya bawahan? Anjing bodoh sepertimu memangnya ada yang mau mengikuti? Chiang Hong'en berkata. Pria kecil, teman Feifei ada di seluruh dunia. Jadi, aku akan pergi menemaninya agar lebih cepat. Feifei menjawab. Makasih kakak Hong'en. Chiang Hong'en menambahkan. Pria kecil, kau juga perlu berbicara dengan teman-teman lamamu. Jadi kau harus pergi juga. Sukue menjawab. Iya sih. Ini memang adalah waktu yang tepat untuk mengundang Lao Che minum-minum dan teman sekamarku saat di universitas. Sejak aku kembali, aku belum pernah melihat mereka. Baiklah, kita berpisah di sini dan kembali setelah selesai. Oke, mereka pun pergi menggunakan pedang terbang, menyisakan Ergozi dan Tairi Tian. Ergozi berteriak, "Hei, tunggu! Apa nggak ada yang mau membawaku?" Ergozi bertanya kepada Tairi Tian. "Tairi Tian, apa kau tahu caranya terbang?" "Enggak. Aku kan dulu seekor ular dan sekarang seekor anjing. Mana mungkin aku tahu caranya terbang?" "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Ya udah, kita lari aja dengan kakimu." Akhirnya mau tidak mau, Ergozi pergi ke negara Er dengan berlari. Keesokan harinya di sebuah hotel di kota Z, Sukue disambut oleh resepsionis. "Tuan, ruangan pribadi Anda sudah diatur." Dan dia baru sadar bahwa itu adalah Sukue. "Tuan, Anda Tuan Sukue?" Sukue dengan santai melemparkan segepok uang. "Aku memiliki beberapa teman yang akan datang nanti. Tolong kau sambut mereka." Dalam hati pelayan ini, astaga, uang tip ini lebih banyak dari gajiku setahun. "Siap tuan, aku akan melakukan yang terbaik." Di dalam, sudah ada Lao Chai yang sedang menunggu. "Sukue, akhirnya kau datang juga." "Iya Lao Chai, apa kau langsung datang ke sini?" Lao Chai langsung merangkul Sukue. "Kau sangat terkenal sekarang. Aku takut aku akan terlambat untuk mengobrol denganmu." Sukue menjawab. "Dasar bodoh, aku kan hanya memanggilmu dan beberapa teman kelas kita. Kau pikir kita akan jumpa fans?" Lao Chai juga mengatakan. "Sukue, aku juga memanggil mantanmu. Kau jangan sampai malu ya." "Mantan? Apa maksudmu Lin Yuxi?" Lao Chai berkata. "Kenapa kau bingung? Memangnya mantanmu ada berapa?" "Mantan cuma satu aja banyak gaya." "Diam kau Lao Chai, jaga mulutmu. Aku ini pria sejati yang mencintai banyak wanita." "Ya udah, coba aku lihat WeChat dulu." Sukue mencoba melihat WeChat dari Lin Yuxi. Lao Chai mulai meledek. "Bagaimana? Dia itu pasti memikirkanmu saat ini." "Lao Chai, kok bisa diam dulu sebentar gak sih?" "Sial, kenapa aku gak bisa lihat story-nya? Padahal aku adalah orang yang dulu bisa memasuki tubuhnya. Sekarang malah gak bisa melihat story-nya. Bener-bener aneh banget." Lao Chai yang mendengar itu sampai-sampai tersendak. Dan ternyata, Lin Yuxi ada di depan mereka. Lin Yuxi langsung berkata, "Aku mengganti nomorku. WeChatku yang lama udah gak digunakan lagi. Tapi tenang aja, aku gak memblokirmu kok." Sukue menjawab, "Oh jadi gitu." Dalam hatinya, "Sial, ini benar-benar memalukan. Aku ngomong seperti itu di depan orangnya langsung. Apes banget sih." Lalu Sukue mengajak mereka semua untuk cepat duduk. Tidak beberapa lama kemudian, teman-temannya yang lain mulai datang. Mereka masih tampak kaget melihat Sukue, orang yang telah mati beberapa tahun yang lalu, sekarang hidup kembali. Mereka menikmati malam itu dengan gembira. Salah satu temannya menceritakan masa lalu dari Sukue. "Kalian semua masih inget gak? Saat Sukue mengejar Lin Yuxi, dia berteriak selama 2 hari 2 malam di lantai bawah asrama perempuan dengan menggunakan pengeras suara." Lao Chai yang tidak tahu hal ini bertanya, "Benarkah? Memangnya apa yang dia teriakan?" "Dia bilang, 'Lin Yuxi, aku mencintaimu, jadilah pacarku. Kalau tidak, aku akan menari-nari di lantai bawah asrama setiap malam.'" Lao Chai tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Sukue, aku gak nyangka mentalmu begitu terbelakang waktu itu." Lin Yuxi tampak malu. Udah, jangan bicarakan itu lagi. Itu udah lama banget." Sukue berkata, "Udah, kalian ini ya, parah banget sampai membuli seorang gadis. Lebih baik kita lanjutkan aja pestanya." Mereka pun merayakan reuni ini dengan sangat gembira. Sukue berkata lagi, "Semuanya, sebenarnya hari ini aku memanggil kalian semua karena ada sesuatu yang ingin aku katakan." Lao Chai bertanya, "Kau ingin mengatakan apa? Kok tiba-tiba banget? Sukue, apakah kau akan melawan kejahatan lagi?"
Tenang aja, aku pasti akan membuat film dokumentari untukmu mulai sekarang. Lalu aku akan mengeditnya, menjadikannya film layar lebar. Itu pasti akan menjadi hits di box office. Suke menanggapi, Lao Cai, idemu ini benar-benar bagus. Tapi sayangnya, itu nggak bisa tercapai, karena aku akan meninggalkan bumi beberapa hari lagi. Kalian mungkin tidak akan tahu, tapi bagi kultivator, aura di bumi ini sudah sangat habis. Jika kau ingin terus berlatih, hanya ada satu cara, yaitu meninggalkan bumi. Mereka semua tampak kaget. Apa? Sukue, kenapa kau pergi begitu cepat? Kita baru aja ketemu ini. Lin Yuxi bertanya, memangnya kapan kau bisa kembali lagi? Sukue menjawab, setelah aku pergi kali ini, aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Paling sebentar mungkin beberapa tahun, dan paling lama mungkin ratusan tahun. Apa? Ratusan tahun? Sukue, setelah kau pergi kali ini, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu kami lagi di kehidupan ini. Sukue menjawab, memang benar, tapi nggak ada pesta tanpa akhir. Meskipun aku juga sangat enggan, tetapi ini memang saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Sukue mengeluarkan 5 cincin penyimpanan, dan cincin itu diserahkan kepada mereka berlima. Cincin ini, aku akan memberikannya untuk kalian. Aku menaruh banyak pil dan beberapa teknik latihan umum di dalamnya. Aku sudah menangani penyimpanan ini. Kalian bisa menggunakannya tanpa energi sejati. Tidak ada kekuatan magis di dalam pelatihan. Tapi, itu bisa berguna untuk berurusan dengan orang biasa. Dan pil itu membuat kalian terhindar dari penyakit dan rasa sakit untuk selamanya. Temannya tampak kaget. Apa? Itu kan adalah harta yang sangat berharga. Apa nggak apa-apa memberikannya kepada kami? Suke menjawab. Dasar bodoh. Udah, kau ambil aja. Memang sangat disayangkan, aura di bumi ini benar-benar sedikit. Kalau enggak, aku pasti akan memberi kalian beberapa teknik dasar agar kalian juga bisa berkultivasi immortal. Sukue, kami benar-benar nggak tahu caranya lagi untuk berterima kasih kepadamu. Udah, nggak usah bahas itu. Ayo kita minum lagi. Kita harus minum ini sampai mabuk. Dan nggak boleh ada yang pulang malam ini. Mereka pun berpesta dengan gembira. Keesokan harinya, mereka pun terbangun. Lin Yuxi menjadi orang pertama yang terbangun. Ah, udah pagi ternyata. Tampaknya kami terlalu banyak minum tadi malam. Lalu dia melihat ke kursi Sukiwe. Hah, ternyata Sukiwe sudah pergi. Dalam hati Lin Yuxi, Sukiwe, bahkan jika kau pergi ke ujung alam semesta, aku pasti akan tetap menunggumu kembali. Kini bertambah lagi korban dari Sukiwe. Kita berpindah ke pegunungan Kunlun. Mereka semua telah berkumpul di situ. Sukiwe berkata, kita semua udah ada di sini. Apa kalian sudah mengucapkan selamat tinggal? Su Feifei berkata, udah kak, sekarang kita bisa pergi kapan aja. Ergozi juga menjawab, iya, kita bisa pergi kapan aja kok. Suke bertanya, Ergozi, kenapa kau terlihat mau mati? Ergozi ini benar-benar kelelahan. Setelah bolak-balik dari negara R ke pegunungan Kunlun, hanya dengan jalan kaki. Suke melanjutkan, baiklah, karena kalian sudah bersiap, ayo kita pergi. Suke mengeluarkan jimat pemecah ruangnya. Dengan ini, ark di bumi pun telah berakhir. Kita akan masuk kembali lagi ke dunia kultivator. Di dalam perjalanan, Ergozi berkata, Teritian, kau masih aja memijatku sampai saat ini. Kau benar-benar berdedikasi sekali. Semangat itu layak mendapatkan hadiah. Saat kita tiba di 4 benua, dewa ini pasti akan mengundangmu makan tahu busuk yang otentik. Suku yang mendengar ini sampai-sampai tidak bisa menahan ketawanya. Ergozi tampak marah. Apa yang kau tertawakan, bocah? Kau pasti iri, kan? Suku menjawab, enggak. Aku senang kau melihatmu berbahagia. Aku harap kalian berdua berbahagia. Apa maksudmu, bocah? Udah, gak usah bahas lagi. Ini kita secara resmi sudah memasuki orbit kosong. Bagian depan tadi itu hanya run up. Ini adalah terowongan yang sangat mengurangi waktu dan jarak. Selama kita melewati area ini, kita akan segera sampai di 4 benua. Ergozi melihat sesuatu. Astaga, bocah, coba kau lihat ke depan. Ada sesuatu di situ. Mereka semua melihat tangan terpotong yang melayang-layang. Su Feifei bertanya, kakak, barusan itu apa? Sebuah tangan? Tampaknya sih cuma tangan. Ergozi berkata, gila, bagaimana bisa ada tangan sebesar itu? Dalam hati Sukiwe, ini sangat aneh. Lengan yang terpotong itu terlihat tidak tua, dan atmosfer kuno semacam itu setidaknya membutuhkan lebih dari puluhan ribu tahun untuk memilikinya. Tapi darah di dalamnya masih belum mengering, dan itu juga berwarna emas. Ergozi berkata lagi, mungkinkah itu manusia generasi pertama dari zaman kuno? Dewa ini sudah bilang sebelumnya, ras manusia yang asli itu sangat besar, dan semuanya adalah dewa. Sukiwe menjawab, memangnya apakah para dewa masih bisa dipotong? Lalu tiba-tiba sistem menginformasikan. Sistem mendeteksi bahwa kekuatan jimat pemecah ruang akan segera habis dan tidak bisa mencapai tujuannya. Disarankan agar Sukiwe segera mengganti rutenya. Hah? Apa yang terjadi? Jelas-jelas itu masih cukup saat aku pergi ke bumi. Bahkan ada banyak kekuatan yang tersisa di dalam jimat pemecah ruang. Kenapa sekarang nggak cukup untuk kembali? Sistem memberitahukan. Setelah diperiksa, itu karena Sukiwe membawa seorang yang tidak memiliki kultivasi. Itu menyebabkan kehilangan besar pada jimat pemecah ruang.
Sukuya tampak kesal. Astaga, kenapa kau baru bilang sekarang? Dasar sistem sialan, kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kalau aku tahu, aku pasti akan mengupgrade-mu terlebih dahulu dan membuat beberapa jimat pemecah ruang yang baru. Sistem mengatakan, variabelnya sangat bervariasi saat jimat pemecah ruang digunakan, dan sistem tidak bisa memprediksi sebelumnya. Sial, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita berputar dan kembali ke bumi? Tapi itu juga nggak mungkin. Perjalanan kembali ke bumi sekarang semakin lebih jauh daripada keempat benua. Cheng Hong yang bertanya, pria kecil, ada apa? Apa ada terjadi sesuatu? Sukai berkata, iya terjadi sesuatu, dan kekuatan jimat pemecah ruang telah menurun. Ergozi tampak panik. Gila, kau jangan bercanda bocah. Tanpa kekuatan jimat ini, kita pasti akan hancur seketika dan mati. Dalam hati Sukiwe, aku memiliki roda kehidupan dan kematian. Tapi senjata immortal itu hanya bisa melindungi satu orang. Dengan kata lain, ketika kekuatan jimat itu habis, yang bisa bertahan hanya aku dan gadis kecil. Tidak berapa lama kemudian, kekuatan dari jimat pemecah ruang itu habis. Dan mereka berhenti di kehampaan. Tapi mereka menemukan sesuatu. Lihat-lihat, apa itu? Kok bisa sih ada sesuatu di kehampaan ini? Apa mungkin itu ras Deva lagi? Mereka melihat sebuah peti kuno. Sukiya berkata, aku yakin itu bukan peti mati ras Deva, karena peti ini tidak terlihat kuno. Setidaknya, ini hanya berusia ratusan tahun. Tapi bagaimana bisa darah masih keluar dari sana? Nggak ada aura kehidupan di dalamnya, tapi itu dikelilingi dengan kekuatan petir. Apakah peti mati ini sedang melewati bencana? Lalu peti itu tiba-tiba terkena serangan, dan mendorongnya masuk ke dalam sebuah retakan. Mereka semua tampak kaget. Retakan itu mulai menghisap mereka. Mereka semua mau tidak mau masuk dalam retakan ini. Dan mereka tiba di suatu dunia yang tidak mereka ketahui asalnya. Ergozi bertanya, apa-apaan ini? Apa kita berhasil kembali? Sukiya berkata, sepertinya sih ini bukan dunia immortal. Kau benar juga bocah. Udara di tempat ini dipenuhi dengan kekuatan yang lain. Sukiya menambahkan, tapi tempat ini lumayan menarik. Sekarang yang penting, kita akhirnya bisa selamat. Tiba-tiba, sekelompok orang datang ke arah mereka. Su Feifei yang melihat itu berkata, hah? Apakah mereka penyihir? Mirip seperti Harry Potter? Su Kuei berkata, sial. Orang-orang ini sepertinya datang kepada kita dengan niat membunuh. Tapi tunggu. Kayaknya bukan deh. Ternyata, mereka semua itu sedang bertarung. Seseorang berkata, hahaha, akhirnya ini adalah waktunya. Peti mati berdarah datang ke dunia ini. Dan istana pemurnian bulan akan muncul kembali. Semuanya, tolong beri wajah untukku Moming Yuan. Biarkan aku memiliki 3 sendok pemurnian bulan. Seseorang lagi membalas, hah, omong kosong. Peti mati berdarah hanya memproduksi 5 sendok pemurnian bulan. Dan kau menginginkan 3 dari mereka. Jangan harap. Orang yang sebelumnya tampak marah. Memangnya kenapa? Kau mau mati di tanganku? Lalu Moming Yuan memukul pria itu. Dan tangan pria ini tiba-tiba berubah menjadi metal. Sukiya tampak bingung. Ini teknik macam apa? Ergozi berkata, bocah, kau lihat itu. Tangannya berubah menjadi metal. Dalam hati Sukiya, tampaknya orang-orang ini gak sederhana. Saat mereka hampir mencapai Sukiya, pria itu berkata, hei kau yang di sana, nyalah dari sini. Sukiya membalas, hah, berani membentakku, matilah kalian. Sukiya langsung mengeluarkan serangannya, dan mereka langsung terjatuh dari tongkat terbangnya. Mereka semua panik, hah, siapa itu? Teknik apa yang barusan itu? Kenapa itu terlihat mirip dengan harta pertempuran dari keluarga Dong yang bisa meminjam kekuatan udara untuk melukai orang di udara? Bukankah harta pertempuran keluarga Dong sudah menghilang? Berarti orang ini memiliki harta karun rahasia. Orang-orang itu makin bersemangat. Semuanya, cepat kepung dia. Jangan biarkan mereka lari. Seseorang berkata, basis kultivasi orang-orang ini sangat aneh. Iya, kau benar. Aku sendiri nggak tahu mereka berasal dari fraksi yang mana. Tapi wanita itu sangat cantik. Ayo kita tangkap dia dan bersenang-senang dengannya. Sukiya langsung memeluk Jiang Hongyan. Hei, kalian para anjing melihat kemana? Sebelum melakukan itu, aku tidak akan keberatan untuk membutakan mata anjing kalian. Bocah sialan, kau berani bersikap arogan di hadapan kami? Percaya atau enggak, aku akan membunuhmu dalam 3 nafas. Seorang menambahkan, lihat dirimu, kau bukanlah dari alam pertama kan? Menerobos wilayah tanpa otoritas adalah kejahatan besar. Jika kau tidak ingin mati, cepat serahkan hartamu. Jika tidak, aku akan memberitahu petugas penegak hukum dan kalian tidak akan pernah bisa melarikan diri. Sukiya berkata, alam pertama, penegak hukum. Tampaknya menarik. Sebaiknya, kalian itu panggil mereka agar aku bisa melihatnya. Orang itu membalas, dasar bocah, kau itu nggak tahu seberapa tinggi dunia. Sukiya berkata lagi, garis kecil, kita baru aja sampai di sini, tapi kita sudah disuguhkan hal seperti ini. Apa kau sudah siap untuk bermain-main dengan mereka? Jiang Hongyan menjawab, semuanya aku serahkan aja padamu pria kecil. Baiklah kalau gitu.
Sukiyo langsung mengeluarkan auranya dan dia berkata, "Kalian semua, dengarkan perkataanku. Jangan ada yang bergerak, karena fraksi ledakan surgawi akan merampok kalian sekarang juga." Orang-orang itu tampak kesulitan. Tekanannya sangat kuat. Ini kuat banget. Sukiyo berpikir, "Apa? Mereka benar-benar bisa bergerak di dalam domainku? Orang-orang ini ternyata lumayan kuat juga." Satu orang tampak sangat marah. "Serangga kecil, berani-beraninya semut dari alam bawah membuat masalah," Sukiyo berkata. "Apakah itu karena tubuh manusia dari dunia ini berbeda? Meski basis kultivasinya tidak terlalu tinggi, tapi mereka masih bisa menahan domainku. Kalau begitu, aku ingin melihat. Apa kalian bisa menahan ini?" Segera Sukiyo mengeluarkan pedangnya dan menghantam mereka semua. Terjadi sebuah ledakan besar yang membuat orang-orang di sekitar situ memperhatikan ledakan ini. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada ledakan sebesar itu? Setelah meledakkan mereka, Sukiyo langsung pergi menuju peti mati itu. Dia berkata, "Semuanya, tinggalkan peti mati itu." Orang itu menjawab, "Hei, apa kau yang menyebabkan ledakan besar tadi itu?" Sukiyo berkata lagi, "Kelompok lain yang menginginkan peti mati ini sudah pergi ke neraka. Aku gak keberatan untuk mengirim kalian juga." "Hahaha, dasar bocah kurang ajar. Kau ingin melawan kami seorang diri? Semuanya, mengapa kita tidak usah membahas terlebih dahulu peti mati berdarah ini? Kita atasi dulu bocah bau ini." Ide yang bagus. Setelah memurnikan cairan bulan, kita masing-masing akan mendapatkan satu. Lalu mereka semua menyerang Sukiyo. Sukiyo tampak santai melayang di udara. Semua orang berpikir bahwa Sukiyo akan menyerang mereka menggunakan pedang. Jadi mereka berusaha untuk menghindari pedang itu. Tapi ternyata mereka telah ditipu. Sukiyo menggunakan tangannya dan skillnya yaitu Force King Fist untuk menghancurkan mereka. "Ah, sial. Orang ini sangat kuat. Dia jelas bukan seorang pelayan. Tampaknya kita sudah ceroboh." Sukiyo juga kaget dengan hal ini. "Apaan ini? Domain gak bisa mengontrol mereka. Dan Force King Fist juga gak bisa membunuh mereka. Ada apa dengan tubuh mereka itu?" Ergozi berkata, "Bocah, orang-orang ini memiliki aura emas yang kuat. Dan itu melampaui keberadaan 5 unsur emas." "Apa yang kau maksud, Ergozi?" Ergozi menjelaskan, "Aura emas macam itu membuat mereka lebih tangguh daripada kultivator biasa. Dunia ini berbeda dari dunia kultivasi mortal kita." Sukiyo berkata, "Kultivator yang mengutamakan aura emas, kekuatan pertahanan mereka memang cukup kuat. Tapi sayangnya, itu tetap bisa dikalahkan. Kalian semua, cepatlah berlutut dan jangan bergerak. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaanku, aku akan melepaskan kalian." Mereka semua setuju untuk ditanya oleh Sukiyo. "Oke, pertama, tempat apa ini? Kedua, apa asal-usul dan fungsi dari peti mati berdarah itu? Ketiga, beritahu aku metode kultivasi kalian. Dan yang terakhir, apakah aku tampan?" Narsis abis. Seseorang dari mereka menjawab dengan cepat, "Tuan muda, kau adalah pria yang paling tampan yang pernah aku lihat. Ketampananmu sampai tidak ada yang menandingi. Bahkan aku saja sampai begitu iri." "Kau ternyata bisa memuji juga ya. Aku sangat puas. Jadi, kau bisa pergi sekarang." "Terima kasih, Tuan muda. Aku tidak akan melupakan anugerah yang luar biasa ini." Yang lainnya tampak kesal. Sial, dia menjawabnya dengan begitu cepat. Dan dia benar-benar dibiarkan pergi. Lalu satu orang lagi menjawab pertanyaan itu dengan cepat juga. "Tuan muda, biar aku menjawab pertanyaanmu. Ini adalah area pertama dari benua Taichin." Lalu orang berikutnya, "Tuan muda, peti mati berdarah muncul setiap 500 tahun sekali. Dan akan jatuh di arah yang berbeda di area pertama. Setiap peti mati berdarah bisa mengkondensasikan 5 sendok pemurnian bulan. Yang mana itu merupakan kunci untuk memasuki aula pemurnian bulan." "Oh, jadi begitu. Oke, kalian berdua bisa pergi sekarang." "Terima kasih, Tuan muda." Sial, mereka malah duluan yang menjawab. Lalu orang yang tersisa mulai berebut. "Tuan muda, metode kultivasi ini sangat sulit untuk dijelaskan. Bagaimana jika kau ambil saja metode latihan ini? Ini adalah teknik langkah perungguku. Tolong ambillah." Seseorang lagi membalas, "Dasar kau sampah. Punyaku adalah teknik perunggu tingkat tinggi. Jadi ambil aja punyaku." Momingyuan berkata dari arah belakang, "Hah, kalian ini sekelompok sampah yang serakah akan harta dan takut akan kematian. Jika kau tidak kuat melawan orang itu, apa kalian harus menyerahkan teknik perunggu kalian?" Dua orang itu tampak kaget. Apa yang dia lakukan? Apakah itu berarti dia ingin bertarung sampai mati? Momingyuan berkata lagi, "Kalian ini benar-benar mengecewakanku." Lalu dia mengeluarkan sebuah buku. "Master, ini adalah teknik tingkat perak. Yang mereka semua miliki hanyalah sampah tingkat perunggu. Aku tidak serakah akan kehidupan dan takut akan kematian. Tapi kekagumanku padamu bagaikan sungai yang bergelombang dan tak berujung. Jadi aku tidak bisa tidak mempersembahkan ini untukmu." Dua orang itu kesal. "Eh, dasar sampah. Kau itu yang gak tahu malu. Ujung-ujungnya kau juga berjuang dengan metode pelatihan. Dasar sialan." Sukiyo berkata, "Hahaha, kau bagus juga, bocah. Aku mengagumimu. Seekor anjing penjilat sepertimu pasti akan diterima kemanapun kau pergi." Momia menjawab, "Terima kasih atas pujiannya, Master. Oke, karena aku sudah menerima semua metode pelatihan kalian, kalian bisa pergi sekarang."
Mereka semua pun berterima kasih pada Sukiwe dan cepat-cepat pergi dari situ. Siang Hongyan dan Suvefe menghampiri Sukiwe. "Kakak, apa kau baik-baik aja?" Sukiwe menjawab dengan sombong. "Bukan hanya baik-baik aja. Aku bahkan mendapatkan teknik dunia ini." Siang Hongyan bertanya, "Apa kau sudah mengetahui tentang dunia ini?" Sukiwe menjelaskan, "Udah dong, tempat ini disebut benua Taichin. Area ini disebut area pertama. Tetapi teknik mereka sangat aneh. Tubuh mereka bisa sekeras besi. Dinilai dari kekuatan para kultivator itu, tingkat dunia ini sama dengan benua Swanchen. Bahkan teknikku tidak bisa membunuh mereka dengan mudah." Cheng Hongyan membaca teknik itu, dan akhirnya dia mulai mengerti. Metode pelatihan tingkat perunggu bisa membuat armor perunggu melapisi tubuh kultivator. Dan untuk teknik tingkat perak, itu bisa menutupi tubuh dengan armor perak. Setiap serangan mereka mirip dengan senjata sihir biasa. Ergozi menimpali. "Itu artinya mereka sangat keras kan?" "Aku juga sangat keras." Ergozi tiba-tiba tampak kesal. "Sial, kenapa bagian atas kepalaku menjadi basah?" Tairitian berkata, "Aku sedang memeras sampo untukmu. Selama pijatan, aku bisa melumasimu juga." Ergozi tampak kesenangan. "Tairitian, teknikmu ini benar-benar bagus. Terus lanjutkan, jangan berhenti." Sukiwe gak habis pikir melihat kelakuan mereka berdua. Lalu Suvefe bertanya, "Kak, terus apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Sukiwe berkata, "Tujuan utama kita adalah kembali ke empat benua. Nancao adalah tempat yang cocok untukmu berkultivasi, dan teman-temanku juga tinggal di sana. Sekarang, aku akan menyimpan peti mati berdarah ini di dalam cincin penyimpanan. Kita akan memeriksanya lagi nanti. Lebih baik, sekarang kita istirahat dulu, biar aku mencoba untuk membuat jimat pemecah ruang." Lalu Sukiwe menyingkir dari mereka dan membuka sistem. "Sistem, apa kau memang perlu di-upgrade ke versi 10.0 agar kau bisa memurnikan jimat pemecah ruang?" Sistem menjawab, "Itu benar. Kau telah memiliki poin yang cukup untuk upgrade. Jadi, apa kau ingin upgrade sekarang atau enggak?" "Ya udahlah, langsung upgrade aja." Sistem langsung memproses upgrade dan 2.500.000 poin telah hilang dari akun Sukiwe. Sekarang, force point Sukiwe tersisa tinggal 2.900.000 sekian. Sukiwe tampak lemas. "Hah, aku merasa sedih dengan poinku. Aku udah berusaha keras untuk mengumpulkannya. Sekarang hilang begitu aja." Setelah sistem terupgrade, Sukiwe bertanya kepada sistem untuk mencari formula dalam pembuatan jimat pemecah ruang. Lalu Sukiwe menukar 1000 force point untuk mendapatkan formula jimat pemecah ruang. Sukiwe membaca isinya. "Ini membutuhkan darah anjing berusia 10.000 tahun, juga embun berusia 10.000 tahun, ditambah lagi dengan pohon kehidupan berusia ribuan tahun. Tapi nggak cuma itu, masih ada abu putih abadi dan abu hitam abadi. Benda apa ini?" Sistem memberitahukan bahwa Sukiwe telah mendapatkan pohon kehidupan di Nanzao. "Oke, berarti tinggal beberapa item lagi. Sekarang kita kumpulkan saja dulu yang ada di depan mata. Darah anjing berusia 10.000 tahun." Sukiwe memanggil Ergozi. "Ergozi, cepat kemari." Ergozi menjawab, "Apa yang kau inginkan? Senyummu itu membuat rambutku menggigil." Sukiwe menjawab, "Ergozi, yang aku inginkan, aku akan memberikanmu makanan yang lezat. Nih, tahu busuk untukmu." Ergozi langsung menyambut makanan itu dan langsung memakannya. "Oh, baunya enak sekali. Bocah, tumben-tumbenan kau baik padaku." Sukiwe langsung berkata, "Hahaha, kau sudah makan tahu busukku kan? Jadi, kau harus membayarnya kembali. Aku membutuhkan darah serigala berusia 10.000 tahun. Tenang aja, itu nggak akan sakit kok." Sukiwe berbicara seperti itu sambil memegang pisau di tangannya. Ergozi tampak panik. "Apa? Kau ingin memotongku? Aku kembalikan nih tahu busuk ini. Aku nggak mau memakannya." "Ergozi, ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk membuat jimat pemecah ruang. Agar kita kembali ke empat benua, kau harus sedikit berkorban." Ergozi lalu bilang, "Ya udah, kita nggak usah kembali aja." "Ah, banyak bacot kau. Cepat sini, atau kau mau aku cincang-cincang?" "Sukiwe, tunggu dulu. Sekarang dewa ini nggak punya pilihan lain untuk memberitahukanmu kebenaran. Sebenarnya aku ini anjing, bukan serigala. Darahku tidak berguna untukmu." Dengan senyum jahatnya, Sukiwe berkata, "Oh, jadi begitu. Sebenarnya juga, sejak awal yang aku inginkan adalah darah anjing. Cepat kesini dan serahkan." "Astaga bocah, kau benar-benar kejam padaku." Dengan ini, Strongest Anti-Meta Chapter 30 pun berakhir. Aku yakin kalian pasti penasaran dengan video kelanjutannya kan? Makanya, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sekian dulu video dari cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara!
This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hey kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.